Mic check 1 2 mic check. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safis, welcome back to my channel FZHD. And kepada siapa baru saja sampai channel aku, selamat datang. Kepada siapa dah like and subscribe to the channel, terima kasih banyak-banyak. Episod kali ni aku nak bawa kasut untuk korang tengok. Nama dia Nike Dunk High Hawaii. Guest tambahan aku untuk minggu ni iaitu Haziq. Haziq ni is a part of Oak Street. Macam hari tu aku buat video giveaway kan, video Nike SB Dunk Low Gar 58 dengan Nike Dunk Low UNLV. Alright Haziq. Sup bro, sup. Right. Okay, so ni Haziq. Dia hari tu dia bagi aku. Dia cakap dia nak bagi kasut untuk buat review. Jadi kita orang macam, oh apa kata kita buat berdua. Tapi jangan risau, kita ada penjarakan sosial. Penjarakan sosial sikit. Walaupun kita sekarang musim lockdown, aku tahu video ni akan keluar time lockdown. Ini kasut dia, Nike SB Dunk High QS Hawaii. Macam aku dah bagi tahu korang, QS stand for Quick Strike. Jadi Haziq, boleh cerita sikit pasal kasut ni? Kenapa kau beli kasut ni? Okay, kasut ni dikeluarkan bersempena dengan 10 hari bulan 4. Yes. Iaitu kalau orang putih lah. Yeah. Orang putih dia orang celebrate pasal 420. Nike bersempena 420. Diorang selalulah before-before dia orang ada keluarkan beberapa kasut yang dikenali, yang officially recognized sebagai kasut 420. Yes. Sebagai contohnya macam Skunk, the reverse skunk. Those are the official ones. Ada juga yang unofficial, contohnya this one. So nama kasut ni dinamakan sebagai Maui Wawi. Dia sebuah nama strain marijuana yang hanya boleh tumbuh di Hawaii. Yes. Sebab tu nama dia Nike Dunk High Hawaii dalam kurungan Maui Wawi. So ada benda special pasal kasut ni yang mungkin kita akan bersama-sama lah kita reveal kepada kita reviewers. Aku pun excited juga sebab waktu dia beritahu aku, aku macam kena buat something dengan kasut ni untuk nampakkan lagi cantik kan. It's interesting untuk aku tunjuk korang. And apa beli kasut ni, korang boleh try, tapi aku tak galakkan lah. Dia risiko juga sebenarnya. Okay, tunjuk pada viewers. Okay. Kau ambil sebelah. Alright. Kasut dia macam ni eh. Aku mula-mula aku macam bila kau cakap kau nak buat unboxing Hawaii, macam kenapa kau nak buat unboxing Hawaii ni eh? And the first thing kenapa kau beli ke tak? Bila aku baca, oh okay, now I know lah. The behind story of it lah. So ni dia. Guys. Ni kasut dia. So as you can see, kasut ni dia constructed dengan apa layer yang fully textile. Fully canvas. Macam canvas lah atasnya. Yeah. Canvas kan? Canvas. And then you can see dekat swoosh punya area ni dibuat daripada hemp. And kalau korang nak tahu, every 420 punya edition yang Nike keluarkan, unofficial ataupun unofficial, dia ada secret pocket. Dia akan ada secret pocket lah. Untuk, well, you guys tahulah. Korang tahu lah. Untuk korang letak something else lah. Kita tak cakap letak apa. Kita orang cakap letak duit siling tau. Letak duit siling. So apa yang lebih interesting pasal kasut ni adalah bila korang tengok sekarang ni, layer dia nampak macam ni. It's textile. Dia ada floral punya pattern warna biru. It's quite okay, quite cantik. But dia ada secret dan kasut ni, which is dia ada underlayer kan. Underlayer yang mana korang boleh koyak kan, boleh kata macam it's a new shoe bila korang koyak kan. It's not wear away, it's tear away. Korang kena dia koyak macam kan sini. Dia macam yang aku ada Nike Air Force One. Apa tu nama dia? Cloud. Cloud. Warna biru, kau buka dia warna lain kan. Macam aku yang warna hitam dia, kalau kau buka dia jadi warna biru ke warna merah. Konsep yang sama, cuma dia apply dekat Nike SB Dunk High ni. And then ada extra laces kan? Dia ada extra laces. There's two extra laces. Then you can satu see lagi warna oranye. Mari ya kita. So basically, kasut ni kita kena koyakkan lah kan. So aku excited juga nak tengok apa hasil daripada koyak ni kan. Deconstruct lah kita kasut ni. Deconstruct lah. So yeah, asal jumpa korang, this is it. Kita akan deconstruct kasut. Right, stay tuned guys. Jom. Okay, first of all, kita akan buka tali dulu. Retail tak apa lah kalau nak koyak-koyak kan. Retail tak apa. Kau macam mana kau boleh berminat dengan sneakers ni lah kan? Nak tahu lah macam mana kan? Bukanlah kata main kasut. But I started loving shoes masa zaman sekolah. Oh, zaman sekolah agak It was 2002 punya era. Okay. Ini zaman-zaman kasut skate brand Adnis. Adnis, Osiris. So, I was brought up zaman tu. Starting from there, aku start minat kasut-kasut skate macam tu. Amir, kasut dos zaman, kasut berbalki gila-bal gila. Takut Wiz? Aku takut dah. Takut lah. Aku tak pernah lagi dah koyak-koyak kasut ni. Okay, so macam, kalau korang nak tahu, underlayer dia ada dua jenis colour. Oh, dua jenis kan? So this area, kira apa sini yang bahagian ni, toe box ni, colour dia lain. You can see dia, dia ada orange-orange kat sini. So dekat sini pula colour dia lain. Colour apa, tunggu lah dekat. Thank you.
Okay, sekarang kita dah settle. Ada yang dah lace, ada yang belum lace. So Haziq tengah lace sekarang ni. Basically, apa yang terjadi tadi, aku dapat buat 70% ya. Lagi 30% Haziq buat sebab aku tak pandai benda-benda macam ni. And, skill kemahiran hidup dia tak cukup power. Skill kemahiran hidup aku tak power sebab dulu sekolah kemahiran hidup aku dapat C. So tak tahu lah sekarang ni ada lagi kemahiran hidup ke tak. Haziq yang tolong aku settlekan. Ni depan lah. So kalau kau nak tengok kasut dia selepas kita orang dah kopek semua kan. This is it. Kau tengok. Tadi kau tengok kan, macam cantik tak? Sebelum dengan selepas. To be honest kan, aku tak tahu pun bawah dia sebenarnya sweet. So kalau korang tengok dia punya material yang under layer dia, yang hijau ni nak kata sweet dia. Aku rasa dia hairy sweet. Ah, dia hairy sweet lah, macam macam ada feel. Nah, that's why dia 420 punya keluaran kan. So, dia ada feel grass lah, grass. Ah, dia feel grass. Dia feel kubis. Kubis. Sayur. So kubis. And then yang orange punya layer ni actually dia leather. So I think the execution of the shoe by Nike untuk keluaran ni aku rasa quite nice lah. So to be honest, aku okay dengan kasut ni. Cuma aku tak apa suka sangat warna yang ni and then the design ni lah. It's a good concept, material wise pun okay and resale price pun tak mahal. And it's a good experimental lah untuk korang yang nak merasa koyak kasut korang and then see how it feels. Okay guys, aku rasa itu saja untuk episod kali ni. Thank you so much to Haziq. Thank you Hafiz for having me. Yeah. Jadi guest aku kali ni, tak adalah aku sorang-sorang je borak pasal kasut kan. So kita ada teman hari ni. Yep. So this is it, kasut yang kita namakan Nike SB Dang Hai Hawaii. Maui Wawi. Maui Wawi, okay. So kalau korang nak kasut ni, korang boleh je dapatkan dekat Oxford. Sign up pakai Hafiz punya referral link. Korang boleh dapat $15 off your first purchase. Yes, siapa nak bagi $15 kan? Betul. So korang register je under link aku, korang tahu dapat $15 free. Aku harap korang enjoy dengan topik kali ni. And thank you so much Haziq sebab datang. Alright bro. Selamat Hari Raya. Alright, selamat Hari Raya juga. Selamat Hari Raya pada semua. Selamat berlockdown semua. Selamat berlockdown. Jangan keluar rumah guys. Sama-samalah kita fight COVID. Yep. Alright. Thank you so much. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.